Gak apa-apa. Ternyata Bebe Pembi cemburu gara-gara lihat Jihan sama Bara. Erin gak bisa tinggal diem. Namanya cinta itu butuh perjuangan. Makanya Erin harus jauhin Bembi sama Jihan. Yang penting sekarang lo harus bisa bikin Jihan keluar dari sekolah ini. Oke? Gua bakal bantuin Bom-Bom buat ngeluarin Jihan dari sekolah ini. Gua gak mau kalau Jihan sampai ngacauin rencana PDKT gua ke Citra. Kamu udah saya anggap sebagai anak sendiri. Dan saya berharap suatu hari nanti kamu akan memanggil saya dengan sebutan Papa. Kebaikan Papa sama Jihan benar-benar gak wajar. Apa sebenarnya Papa adalah orang yang bikin Jihan berubah jadi manusia serigala? Papa ngelakuin semua ini buat menembus dosanya sama Jihan. Gua bakal dapetin petunjuk itu lebih dulu, gak? Gua lagi gak mau cari ribut sama lu, Bar. Lu gak usah banyak ngomong. Bar, berhenti nyerang Arga. Biarin dia dapetin amon itu. Gak akan gue biarin. Gak, pergi sekarang. Biar gue urus barang. Thanks, Ar. Gak segampang itu.
memang ini peti mati biasa. Kenapa sulit banget dibukanya? Kalau bulan purnama sudah penuh, peti mati Durga Pamungkas bisa terbuka. Dan kalau sampai Durga Pamungkas mendapatkan tetesan darah harimau emas, dia bisa hidup lagi. Dan itu ancaman untuk bangsa harimau dan singa, karena dia adalah keturunan manusia harimau dan singa yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat dan tidak akan terkalahkan. Jihan, kita itu bisa kerja sama. Apa maksud lo, Bar? Kita bisa misahin Arga sama Citra. Lo dapetin Arga, gue dapetin Citra. Cintanya Arga cuma buat Citra, Bar. Gitu juga sebaliknya. Lo kenapa sih ya mainin Raja sebelum coba? Lo gak capek apa ngalah sama Citra mulu? Sekali-sekali pikirin diri sendiri dong. Enggak, Bar. Gue gak bisa. Kenapa? Emang Citra siapa lo? Saudaranya bukan. Mendingan lo pikirin dulu tawaran gue. Padahal kan mau minjem buku. Waktu itu kayaknya gue liat di sini deh. Mana ya? Kayaknya di sini deh. Ini fotonya siapa? Kayaknya gue belum pernah lihat foto perempuan ini sebelumnya deh. Citra, mau ngapain di sini? Citra, apa-apaan kamu? Pak Citra. Citra, jangan pernah kamu periksa-periksa isi ruangan kerja papa, ngerti? Maafin Citra, Pak. Tadi Citra cuma mau ngambil buku buat tugas sekolah Citra. Cuma tadi pas mau ngambil buku itu, foto itu jatuh, Pak. Keluar. Maafin Citra, Pak. Jangan sampai Citra dan Jihan tahu soal foto Puri. Foto yang tadi papa pegang ya. Apa sekarang papa lagi dekat sama seseorang? Kalau emang benar, itu tandanya jadi lo malah ngeliat peti mati itu gak? Tapi gue gak berhasil ngebuka peti mati itu kan. Kita harus cari tahu caranya. Tanya ke Om Sisono. Lu jangan gila lu, Bem. Ya namanya juga nyoba, gak? Daripada gak sama sekali? Ntar kita makin penasaran. Gimana? Mau apa kamu malam-malam sini? Maaf, Om. Saya cuma pengen ketemu sama Jihan. Soalnya ada urusan yang penting yang gak bisa ditunda, Om. Pulang sekarang. Jangan ganggu Jihan malam-malam. Tunggu. Sebenarnya saya kesini pengen ketemu sama Susono. Bukan sama Jihan. Apa maksud kamu? Saya cuma pengen tahu soal Duno Pamungkas, Om. Jangan sok tahu dan urus soal itu. Ngerti? Dia sudah meninggal. Tapi Om. Om, tolong Om, ceritakan sedikit aja tentang Duno Pamungkas, Om. Lepasin tangan saya.
ngapain malam-malam kesini? Sorry, Han. Gue datang kesini tadi baik-baik. Tapi gue diserang sama Susono. Iya. Suruh dia pergi dari sini. Sebelum saya habis ini. Yo. Kalian semua seharusnya ngikutin perintah gue, bukan Reno. Gue pemimpin bangsa singa yang sebenarnya. Bangsa singa harus kuat, harus utuh. Gue bakal buktiin kalau gue mampu jadi pemimpin lu semua. Gue harus bisa pengaruhi mereka semua supaya mereka jadi anak buah gue. Dengan gitu, gue bisa gampang cari remon pemuni darah. Bang, lu ngapain di sini? Ini bukan urusan lu. Lu lupa. Nyokap lu udah percaya sama gue. Jadi gue punya hak penuh di sini. Termasuk buat nyekirin lu. Kalau lu berbuat nekat. Lu gak usah banyak ngomong. Ayo lawan gue sekarang. Mama kasih tahu kamu, kamu tidak boleh melakukan semua itu. Sampai kapanpun aku harus cari ramuan itu, Ma. Termasuk cari tahu soal Durno Pamungkas. Durno Pamungkas sudah meninggal. Enggak. Aku nggak percaya, Ma. Durno Pamungkas itu adalah keturunan sempurna dari bangsa singa dan bangsa harimau. Dia itu bisa bangkit lagi dari kuburnya. Tapi kalau sampai dia hidup kembali, dia pasti akan menyingkirkan semua manusia singa dan juga keturunan harimau. Dia itu manusia yang sangat berbahaya. Jangan sampai ada manusia harimau yang tahu soal ini dan membuka peti matinya. Tapi, Mak, ramuan itu hanya dalam peti mati Durno Pamungkas. Tapi maaf, Mak. Aku akan terus mencari ramuan penuh darah yang lain buat Citra. Dan aku berharap Mama gak akan halangin aku. Citra benar-benar sudah merusak pikiran Bara. Dia sudah sama sekali tidak bisa dikasih tahu. Jangan sampai peti mati Durno itu terbuka. Jangan khawatir, Tan. Saya janji, saya akan ngawasin Bara. Jangan sampai kecolongan. Gua juga bisa bangkitin Purno Pamungkas dari kuburnya. Supaya Philly bisa sembuh jadi manusia normal. Gue punya informasi penting soal Durno Pamungkas. Maksud lu? Nyokap gue udah jelasin gak? Durno Pamungkas adalah keturunan manusia harimau dan manusia singa. Meskipun dia udah meninggal, dia bisa hidup lagi. Apa? Durno Pamungkas? Dia bisa hidup lagi? Iya. Kalau peti matinya kena tetesan darah manusia harimau emas, peti itu akan terbuka dan dia bakal bangkit lagi gak? Apa jangan-jangan gue ini termasuk manusia harimau emas? Gue harus coba. Jangan, gak. Dia bisa jadi ancaman buat bangsa singa dan bangsa harimau. Ini bahaya. Tapi cuma dengan cara itu Citra bisa sembuh. Arga, gue harap lo gak akan nekat buat bangkitin Durno Pamungkas. Demi Citra gue rela ngelakuin apapun.
termasuk berhadapan sama lo. Ini bukan untuk menyerang Bapak. Tapi saya punya informasi penting, Pak. Informasi soal apa? Arga akan membagikan dulu pamungkas. Karena dia pengen dapetin ramuan penuh di darah itu buat Citra. Kamu pikir saya percaya sama kamu? Saya nggak bohong, Pak. Arga mau pergi ke tempatnya Dono Pamungkas. Dan Arga yakin kalau dia adalah manusia harimau emas. Jangan sampai Durno Pamungkas bangkit dari kuburnya. Dia akan memusnahkan manusia harimau dan manusia singa. Serang dia. Galih gak percaya omongan saya. Pakai lihat aja sendiri. Siap-siap berangkat. Kita ke tempat Durno Pamungkas sekarang. Baik. Gak. Apa lo? Sono ngamuk. Gara-gara kemarin gua nanya soal Durno Pamungkas. Om Sisono ngamuk. Gua makin yakin nih. Pasti ada yang disembunyiin sama Om Sisono tentang Durno Pamungkas. Kalau enggak kenapa dia sampai marah kayak gitu? Iya, gak. Baru aja gua sebut namanya Durno Pamungkas, dia langsung murka. Nah, ya udah. Mendingan lo ikut gua. Gua bakal tunjukin lo peti mati yang gua temuin. Oke, Kak. Omongan Bara ternyata serius. Bawa peti ini. Baik, baik. Ayo, bawa semua. Peti matinya. Bem, pasti ada yang masuk ke sini duluan daripada kita. Iya, gak? Kita harus kejar mereka sebelum mereka jauh. Pak Galih! Galih, jangan bawa peti itu! Thank you.
pengen gua. Lawan gua langsung. Ngapain lu bawa-bawa kali? Om, saya masih penasaran soal Durno Pamungkas. Jihan, saya tahu. Kamu cari informasi ini disuruh Bambi. Enggak, Om. Kan saya udah pernah bilang sama Om kalau saya pernah dengar sendiri soal itu. Dan saya juga dengar kalau dia punya ramuan pemurni darah, Om. Itu artinya kita bisa nyembuhin Citra, Om. Makanya saya mau bantuin nyari. Lupakan soal itu. Jangan pernah cari tahu soal Durno Pamungkas. Meskipun demi kesembuhan Citra. Paham? Tapi, Om, saya berhak tahu alasannya, Om. Kamu mau tahu? Meskipun Durno Pamungkas sudah meninggal, dia bisa bangkit dari kuburnya. Jika peti matinya terkena tetesan darah manusia harimau emas. Dan ini akan jadi bencana untuk bangsa harimau dan bangsa singa. Dia sangat berbahaya. Dia akan menghabisi kita semua. Dan dia tidak terkalahkan. Kamu ngerti? Berhenti lo! Gua bilang berhenti! Kamu siapa nyuruh-nyuruh gua, ha? Jangan kayak gitu dong, lo ngagetin gue tau gak? Jantung gue tuh rasanya mau copot. Bersih, Bang. Untung gue injek rem, kalau langsung saya tabrak. Gue gak peduli. Sekarang jawab pertanyaan gue. Apa benar lo yang bilang sama Bagali soal peti Durno Pamungkas? Oh iya, emang kenapa? Masalah buat. Gue juga bilang ke Bagali kalau lo pengen hidupin Durno Pamungkas. Demi ramuan pemurni darah itu. Selalu bikin masalah. Gua kan udah bilang sama lu sebelumnya. Gua akan selalu ngalangin lu. Gara-gara itu gua bilang Pagali supaya dia bisa cegah lu. Peti mati itu ada di Pagali. Kita bisa ambil, Ren. Kalau lu memang mau halangin gua, lawan gua langsung. Ngapain lu bawa Pagali? Campur aja urusan orang lain. Kenapa kalau gue ikut campur? Lo takut, ha? No. Ayo lawan gue. Ayo lo. Kenapa lo hentiin kita? Bara bener gak? Kita harus cari cara lain buat nyelamatin Citra. Kalau Durno Pamungkas bangkit dari kuburnya, bakal bahaya gak? Harus gimana lagi caranya supaya Citra jadi sembuh? Kita gak punya pilihan lain. Selain bangkitin Durno Pamungkas dari kuburnya. Kalau Durno Pamungkas bangkit dari kuburnya, itu ancaman besar buat manusia harimau dan manusia singa gak? Pasti ada cara lain, gak? Lo sayang kan sama Citra? Berarti lo gak boleh nyerah. Thank you.
Jaga peti ini baik-baik. Jangan sampai ada yang tahu tempat persembunyian ini. Apalagi sampai merebut peti ini. Paham? Siap, siap. Jejaknya hilang, Ren. Mana mungkin bisa hilang? Magali, cepat sembunyikan. Layar punya barang. Bara pasti lagi mandi. Kita bisa manfaatin ini. Kalau kita taruh layar ini di sini, orang-orang pasti curiganya sama Bara, bukan sama kita. Ide bagus. Ayo kita pergi. Apa yang terjadi? Sekarang kamu sudah bisa memanggil saya dengan sebutan Papa. Gue harus ikutin Papa. Gue benar-benar curiga. Apa jangan-jangan Papa punya pacar baru, dan sekarang Papa pengen ketemu sama dia. Gue harus lidikin ini. Jian? Lo ngapain ngikutin bokap lo, Cid? Enggak kok.
Gue gak ngikutin bokap gue. Jelas-jelas dari tadi gue ngeliat lo ngikutin bokap lo. Gue... Cit. Udah lo bilang aja, gue gak bakal bilang siapa-siapa. Ya, siapa tahu gue malah bisa bantuin lo. Tapi lo janji ya jangan bilang papa ataupun siapapun. Sebenarnya gue nemuin foto perempuan di ruang kerjanya papa. Foto perempuan? Iya, Han. Makanya itu, gue curiga sama foto perempuan yang ada di ruang kerjanya papa. Gue penasaran foto perempuan itu pacarnya papa atau bukan. Makanya gue ngikutin papa. Gue pengen selidikin, Han. Mana, Cit, foto perempuan yang lo maksud? Jen, gue yakin banget gue kemarin nemuin foto itu di sana. Pasti papa udah nyembunyiin foto itu. Tapi gue yakin banget, Han. Foto itu pasti masih di sini. Mendingan kita cari sekarang, yuk. Laci itu, Han. Gue belum nyari laci itu. Pasti di laci itu ada fotonya. Han, lacinya nggak bisa dibuka. Ya udah, biar gue yang buka. Gimana caranya? Ini Han fotonya. Ini kan foto almarhum nyokap gue, Cit. Almarhum nyokap lo. Saya, Pak. Kamu keterlaluan, Bar. Tindakan kamu gak bisa saya ampuni. Tindakan? Tindakan apa, Pak? Emang saya udah ngelakuin apa? Kamu nyuruh saya mencari peti mati Duno Pamungkas. Tapi setelah saya temuin, kamu malah mencurinya. Pak, bukan saya nyuri peti itu, Pak. Jangan berlagak bodoh kamu. Pak, saya sama sekali gak ngerti Bapak ngomong apa, Pak. Emang ada apa sih, Pak, yang sebenarnya terjadi? Udah menipu saya. Saya menemukan slayer ini di tempat saya menyimpan peti itu. Berarti memang kamu pelakunya.
akan balas kamu, Bara. Lihat aja nanti. Bisa-bisanya Pak Gali nuduh gua nyuri peti itu. Gua yakin ada yang bertindak gua. Tapi siapa yang udah berani ngelakuin itu? Pak, jawab, Pak. Kenapa foto almarhum mamanya Jihan ada di ruang kerja Papa? Ya, Om. Sebenarnya apa hubungan Om sama mama saya? Jawab, Pak. Baik. Saya akan jujur sama kalian. Sebenarnya selama ini Papa menyelidiki asal-usul dia. Dan Papa dapetin foto ini dari saudaranya dia. Buat apa Om menyelidikin asal-usul saya? Jangan sampai mereka tahu yang sebenarnya. Dan Jihan gak boleh tahu kalau sebenarnya aku adalah ayah kandungnya. Om, saya tidak mau menolong orang yang asal-usulnya gak jelas, ya. Tapi setelah saya tahu latar belakang kamu, saya jadi yakin untuk menolong kamu. Jihan, apa sekarang kamu sudah bisa memanggil saya dengan sebutan Papa? Maaf, Om. Kalau soal itu saya belum bisa. Saya gak pernah mengenal sosok papa saya seumur hidup saya, Om. Karena kata mama, papa saya udah meninggal dari saya bayi. Kasihan Jihan, dia gak pernah ngerasain kasih sayang seorang ayah seumur hidupnya. Tapi gue juga gak siap kalau gue harus saudaraan sama Jihan. Jangan sampai Pak Gali tahu kalau kita yang nyuri peti mati Duno Pamungkas ini, Fir. Bisa kabur. Lepasin tangan gua. Gua gak akan lepasin lu sebelum gua dapat informasi tentang manusia serigala. Apa, Bim? Jadi lu udah nemuin informasi soal manusia serigala? Iya, Han. Ternyata Om Sisono udah membantai semua manusia serigala yang ada. Dan semua manusia serigala udah musnah. Jadi, maksud lo? Iya. Kalau gua pikir sih, Om Sisono membantu lo itu karena dia merasa bersalah, Han. Tapi kalau menurut gue, masih ada manusia serigala yang lolos. Dan dia sengaja gigit lo supaya dia bisa bikin manusia serigala lagi. Saya udah tahu semuanya. Om Sisono udah memusnahkan seluruh bangsa serigala. Saya juga tahu
ada satu manusia serigala yang lepas dari kejaran Om Siswono. Dan mungkin manusia serigala itu yang udah gigit saya. Dari mana kamu tahu semua ini? Gak penting saya tahu dari mana. Tapi saya penasaran. Apa mungkin manusia serigala itu gigit saya untuk balasin dendamnya ke Om? Itu mungkin aja, Jihan. Karena saya yakin, dia pasti akan menciptakan pasukan manusia serigala yang baru untuk membalaskan dendamnya. Jihan. Dan saya janji, saya akan bebaskan kamu dari kutukan manusia serigala. Ini janji saya. Mana bisa gue marah sama Om Siswono. Dia udah baik banget sama gue. Hati gue malah jadi tentram deket sama Om Siswono. Mungkin kayak gini belayan seorang ayah. Kita kerahin seluruh tenaga kita. Kenapa sih peti ini susah banget dibukanya? Padahal kita udah kerahin semua tenaga kita. Peti ini udah di depan mata. Tapi kenapa susah banget? Citra atas pesuruh dari ketua yayasan, Pak Siswono. Bapak nggak bisa apa-apa. I don't care, Bapak. It's not my business, oke? Okay? Pokoknya sekarang itu, the point is, aku mau protes. Soalnya, aku itu nggak terima banget sama keputusannya Pak Kerudem, oke? Okay? Aku sebagai orang yang tertindas, kaum yang terinjak-injak, mau demo besar-besaran. Kalian mau demo? Betul, Bapak. Saya mau bantuin Naomi buat demo. Soalnya biar Naomi dapat keadilan dari bapak. Yap, Brady. Hidup Princess Naomi, Nora. Hidup Princess Naomi. Hidup Naomi. Hidup. Merdeka. 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 Naomi, Nora. Ini pada dulu kamu ngapain? Aku dulu. Nora, I don't know. Naomi, Nora, sekarang kamu panggil ambulan. Sekarang juga. Oke, Nora. Let's mark it. Gak ada marki cus sekarang. Oke, let's marki cus sekarang. Sorry, kita cus. Oke, Pak, saya mesti gimana buat tolong Pak Dudung? Kasih nafas buatan, Bu. Nafas buatan? Anton, sini. Sini cepetan. Kenapa, Bu? Kamu tolong bantuin Pak Dudung, kasih nafas buatan, ya kan, Pak? Nafas buatan? Udah, kamu mau Pak Dudung di sini? Tapi, Bu. Gak ada tapi-tapi. Buruan. Iya deh, Bu. Sabar ya, Pak Dudung ya. Cablang, kamu mau ngapain? Suruh Bu Susan, Pak. Gak mau. Ibu aja yang ngasih dong. Gak ada. Pak Dudung kebiasaan nih, pura-pura sakit. Nyebelin, tahu gak? Duh, Reno sama Fili kemana sih? Dari kemarin nggak nongol-nongol. Aneh
aneh banget. Apa yang aneh, Bang? Ra! Ya elah, ngapain sih ngagetin gue? Lo kenapa sih, serius banget? Ya, gak apa-apa, gue tuh lagi ada tugas negara aja nih. Fili sama Reno kemana sih? Emang kenapa lo cari mereka? Ya elah, Bar. Dari kemarin tuh mereka tuh gak nongol-nongol, Bar. Gue yakin banget nih, kalau mereka gak nongol pasti dia mau ngajarin sesuatu. Di tempat saya menyimpan peti itu. Berarti memang kamu pelakunya. Jangan-jangan Reno fitnah gua. Kayaknya aman. Ada siapa, Ren? Ternyata benar. Mereka yang nyuri peti itu. Sepertinya aman di sini, Fir. Ya udah, petinya kita taruh sini aja. Foto Firly sama Reno? Kita salah sasaran nih, Bar. Yakin kita pasti dikerjain, Bam. Udah aku tebak, Fir. Bara pasti kemakan jebakan kita. Yang penting, peti yang sebenarnya aman, Ren. Jangan sampai pegawai tahu kalau kita yang nyuri peti mati Duno Pamungkas ini, Fir. Peti Duno Pamungkas dicuri. Gak usah pura-pura gak tahu sih, Suwono. Saya tahu. Kamu pasti mencurinya, kan? Aku gak punya kepentingan dengan peti itu, Galih. Buat apa aku mencurinya? Lalu siapa pencurinya? Kalau sampai peti itu jatuh ke tangan orang yang salah, bisa sangat berbahaya. Ini salah kamu, Galih. Kalau aja kamu gak ikut-ikutan masalah itu, hal ini gak akan terjadi. Jangan menyalahkan saya, si Suwono. Orang seperti kamu memang harus disingkirkan, Galih. Tunggu! Masalah peti Duno Pamungkas jauh lebih penting daripada masalah kita. Sekarang lebih baik kita sama-sama mencarinya. Om Sisono dan Pegali. Peti itu harus segera ditemukan. Kalau sampai terlambat, bahaya akan datang. Pergi dari sini. Han, tunggu Han, Jen. Kenapa, Bem? Lo udah nanya Om Sisono belum? Tentang manusia serigala udah gigit lo? Udah. Terus apa kata Om Sisono? Lo dapet informasi apa? Ya, kecurigaan kita benar. Dia emang udah musnahin semua manusia serigala. Makanya dia minta maaf sama gue. Terus lo maafin? Ngapain gue mesti marah sama dia? Kan dia udah minta maaf sama gue. Lagian, dia juga nyuruh gue nganggap dia sebagai ayah gue sendiri, Bem. Menurut gue itu udah cukup kok buat nembus kesalahan dia sama gue. Iya, tapi Han. Bem, gue tahu lo khawatir sama gue. Tapi,
Gue yakin Om Susono gak punya niat jahat sama gue. Dan ternyata dia juga gak sedingin yang selama ini kita pikir. Han, gue khawatir kayak gini karena gue takut kehilangan lo, Han. Gue takut terjadi sesuatu sama lo. Woi, kebiasaan bengong-bengong. Ayo kantin yuk, lapar gue yuk. Pelan-pelan. Kenapa bebe-bebe malah makin dekat sih sama Jian? Ah, Erin kan jadi panas, Beb. Erin cemburu. Erin harus cari Bom-Bom. Gimana ya, Bom-Bom? Wih, enak nih. Rasanya coklatnya. Bikin gua bahagia. Bom-Bom! Erin, kok kagak sih lagi sih? Semua punya takut, kaget sih, lagi makan. Gue kesini mau nagih sesuatu. Emang Bom-Bom punya utang apa? Perasaan Bom-Bom gak punya utang apa-apa deh, Erin. Ih, gue tuh kesini mau nagih janji lo. Janji lo yang katanya mengeluarin Jian dari sekolah ini. Mana? Mana coba? Oh iya, lupa. Belum kepikiran, lupa. Ih, lo gimana sih? Lo mau jadian gak sih sama gue? Niat kok, niat. Ih, cuman emang Bom-Bomnya lupa aja, Erin. Ayo jangan marah-marah gitu dong. Depan marah-marah tuh cepat tua. Ih, jelek keriputan. Wah, asem. Gak mau. Erin, daripada Erin marah-marah, mendingan nih, Erin cobain biskuit punya Bom-Bom. Enak banget. Ngapain lu ngeliatin gue? Baru pertama kali nonton ganteng ya? Tuh, Fili tuh lama banget sih di kamar mandi, ngapain di dalam? Emang bertelur, beranak sih di dalam, ih. Fili, sini Fili, tolong bantuin gue. Fili, gue mohon bantuin gue. Kasih. Apaan sih lo? Gue gak salah denger. Kemarin lo bilang sama gue kalau kita sekarang udah jadi musuh. Kesamar gede apa lo tiba-tiba minta tolong sama gue? Ya kemarin udah, biar aja berlalu. Sekarang gue bener-bener butuh bantuan lo nih, Fir. Emang apa sih yang perlu gue bantu? Ya lo tau kan, gue cinta mati banget sama Erin. Nah, sekarang itu dia udah mau jadian sama gue, Fir. Tapi dia ada syaratnya. Syarat? Emang apaan syaratnya? Gue harus keluarin Jian dari sekolah. Makanya gue minta bantuan sama lo, Fir. Fir. Please. Oke, okay, gue bantuin lo. Tapi lo ingat, gue bantuin lo karena gue juga pengen Jian dikeluarin dari sekolah. Jadi serius nih, lo mau bantuin gue? Serahin aja semuanya sama gue. Lo mau ngapain lagi sih, Fir? Kangen banget sama gue. Gue gak suka ya lihat lo bahagia. Lo seharusnya sadar, kebahagiaan yang lo punya sekarang ini hasil rebutan dari Citra. Udah deh, mending lo tahu diri, angkat kaki dari rumahnya Citra. Terserah lo mau ngomong apa, Fir. Gue gak peduli. Lo ngasih apa sih ke Om Siswono sampai Om Siswono sayang banget sama lo? Jangan-jangan lo pakai dukun ya? Susah sih ya ngomong sama orang yang kurang kasih sayang. Dia rela ngelakuin apa aja. Lo jaga mulut lo ya, Firly. Emangnya kenapa? Lo jangan kesel ngomong. Apaan sih lo? Sekali lagi lo ngomong macam-macam soal gue. Lo bakal lihat akibatnya, Fir. Gue gak pernah takut sama lo. Lebih baik kita pergi dari sini. Fir, gimana rencana lo? Sukses gak? Sama gue, Firly duluan yang mulai. Han, gue percaya sama lo. Tapi lo gak boleh gampang kepancing emosi sama dia. Lo harus ingat, Han.
Lu gak mau kan semua orang di sekolah ini tahu identitas lu sebagai manusia serigala? Iya, Han. Lu tuh mestinya bisa menguasai emosi lu. Iya, Pak. Ada apa? Ada apa, ada apa? Kamu tahu nggak, Jihan? Tindakan yang kamu lakuin ke Firly itu sama aja dengan penganiayaan, tahu nggak? Menganiaya? Kamu kan yang lukain Firly? Iya kan? Sangat dilarang. Kamu tahu, sekolah bisa menskor kamu. Dan kalau kamu tidak bisa merubah sikap kamu, kepala sekolah akan mengeluarkan kamu dari sekolah. Pak, tapi tadi saya nggak ngelukain Firly segitunya, Pak. Malahan Firly duluan yang mulai menghina saya. Iya, Pak. Jihan benar. Saya dan Arga jadi saksinya. Iya, itu betul, Pak. Saya tadi lihat sendiri, Pak. Luka Firly tadi nggak sebesar itu. Itu pasti... Eh, Bambi, Arga. Kalau teman salah jadi belain gitu dong. Gimana sih lo? Bom, lu jangan fitnah, Bom. Jelas-jelas Erin lihat kok kalau Jihan yang salah. Orang Jihan nyakar Firly. Stop, 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 stop! Hei, bukti sudah ada. Dian, kamu bapak skor 3 hari. Tapi, Pak. Tidak ada tapi-tapi. Kalau kamu masih protes, bapak tambahin menjadi 7 hari. Bukan begitu, Sen? Serah. Citra, tolong bantu hibur Jihan. Kamu juga percaya kan kalau Jihan gak bersalah? Iya, Pak. Selalu yakinkan aku dan kamu.